Dalam kehidupan ni, koma, hanya koma yang tahu apa yang terbaik untuk diri koma dan keluarga koma. Ya tak? Pasal ni hair koma, bukan hair dema. Jadi tak payahlah koma risau apa dema kata, apa orang tu kata, apa orang ni kata, selagi koma tak langgar perintah Allah. Kalau jadi suami, tak kecewakan isteri. Kalau jadi ayah, tak malukan anak. Kalau jadi atuk, jaga tinggal aku. Oh, udahlah. Tak payah risau. Buat je apa koma suka. Senang cerita, tak payahlah kita nyebuk cerita orang. Sebab cerita kita pun belum tentu elok. Belum tentu sebenarnya tak. Orang yang suka menyebuk cerita orang ni selalunya paling banyak buat dosa daripada. Sebab apa? Dia memang lebih banyak pasal keburuk dari pasal kebaik. Mesti tak ada buat cerita yang tak elok. Dia benda elok, ya tak? Ha ni macam Tok Sidang ni. Apa yang Tok Sidang ni? Urah tak betul ke? Apa benda dia tarik? Ke hulu, ke helio? Apa yang terbunuh tu berjalan? Ha. Perlu tak Tok Sidang terangkan? Tak payah. Hanya Tok Silang tahu apa yang terbaik untuk di Tok Silang. Ya ke tak? Tak perlu, tak perlu. Biar kita je tahu.